Gobar seja hari ini harus menang. Ayo macan Kemayoran. Persib Bandung harus menyerah dari Persija Jakarta di BRI Liga 1 2021. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Persib Bandung tumbang 0-1 dari Persija Jakarta. Gol dari Persija Jakarta dicetak oleh sundulan Marco Simic di menit ke-45. Dengan hasil ini, Persib Bandung gagal ke puncak klasemen menggusur Bayangkara FC. Sedangkan Persija Jakarta naik ke posisi ke-8 klasemen sementara. Namun banyak dari pendukung Persib Bandung yang sesumbar mengatakan meski kalah dari Persija, posisi klasemen Persib masih di atas Persija. Persija Jakarta saat ini memang sedang tidak dalam performa terbaik seperti saat Piala Menpora, dan belum berada di posisi atas klasemen sementara Liga 1. Namun menurut Rico Simanjuntak, tempat Persija Jakarta adalah di papan atas klasemen bersaing untuk merebutkan juara. Kami memang belum berada di puncak klasemen, tapi kami akan menuju ke sana, ungkap Rico. Hal yang sama juga dikatakan Kapten Persija Andri Tani, bahkan dia berjanji akan membawa Persija bersaing di posisi puncak klasemen. Untuk Jakmania, seperti yang saya bilang kemarin, kita semua berjanji akan mengembalikan di mana semestinya posisi Persija berada. Kami akan berusaha keras dan bekerja keras untuk Persija kembali ke papan atas, ujar Andri Tani. Dengan hasil tersebut menjadikan momen kebangkitan Macan Kemayoran di laga selanjutnya, Persija akan menghadapi Bali United.